tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan, dan itu menyakitkan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, semua titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh bikin kita sombong. Dititipi kok sombong, tidak pantas. Pak Zainuddin titip mobil ya, silakan. Yang punya mobil pergi, saya petatang peteteng. Tidak pantas dititipi kok sombong. Ada orang dititipi jabatan oleh Allah, sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada. Namanya Fir'aun. Itu pejabat-pejabat sombong, anak buah Fir'aun semua. Dititipi harta oleh Allah, jadi orang kaya, sombong. Sama tetangga, tidak mau kenal orang lain, kecil semua. Jalan, tidak injak tanah. Kuntilanak.